place. I spot you from a ways. My heart, it started racing. The crowd across the way, flowers on your face. And then I'm from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hello. Punya dong. Hi guys. Hi guys. Ini syuting day pertama mama. Betul, jadi dia adalah anak aku. Oh udah mau mulai, oke nanti kita lanjutkan lagi, oke? Okay. Yang kedua berdoa. Ya takuan doa apa apa. Makeup time. So ini hari pertama aku syuting film Mr. M di film pertama aku di tahun 2020 sama Junior Roberts. Hi. What's your name? Junior. No. Robert. No. Oh, Geese. Geese. Mama? Mama Sandra. Sandra. Sandra dong. Mama Sandra. Mama Sandra. Oh, ini kameranya di sebelah sini. Everyone is here. Kalau syuting, ini syutingnya di Bandara Soekarno Hatta, Terminal 3. Oh ya. Lagi syuting dulu. Ini masih satu scene. Koper. Ya. Ceritanya? Nama baik kok. Baik banget ya. Mau biayain kamu nikah kan? Beli rumah, mobil. Oh iya, mama kan kaya. Oh, ini adalah shooting day 2. Shooting day 2 buat aku. Mereka produksi sih udah dari kapan tahu. Ini shooting day 2. Gizan N for me. Wow. Lokasinya di Cipete. Ayang. Lokasinya di Cipete. Near my place and lokasinya di Cipete. Near my place and ini konsepnya ceritanya mau festival. Oh, there you go. Tadi kita udah latihan 2 kali. Itu Gis, anakku. Ya, pokoknya mama jadi kejam ya. Mama bukannya selalu kejam ya? Pokoknya di sini aku tuh nggak pernah tersenyum. Jadi kayak cuman mukanya gini doang. Hai Gis, kamu kemana? Jadi, ya nggak ada nih senyum-senyum kayak gini, nggak ada. Mas, ini mama dia cast pemain Gizan N. Welcome to my vlog. Lo ala-ala. Ala ya. Subscribe, yeah. Like, dan comment. Ya Allah, top ya. Ini semua si apa setnya kayak gini. Ini scene berat ya karena banyak sekali pemainnya. Ya kan? Banyak makanan berat. Iya. Iya. Scene berat karena banyak makanan berat. Situasi set untuk scene kedua, scene ke 9 sudah ada make up dan kostum manja di belakang aku. Ulala, bukan lagi ya nih. Suruh standby 24 jam untuk Mama Sandra. Oke, ya. Apa semuanya. Jadi ini kalau syuting yang bersihin lagi yang jadi continuity segala macam itu ada. Ini scene-nya agak-agak berat karena dalam satu scene ini ada banyak pemain. Jadi setnya juga dibuat
konsepnya seperti galeri Jerman, akuse gitu kan. Yang pakai baju biru bapak direkturnya, Mas Balki, itu si Gis, itu M, itu mamanya M, sama Om Sopot. So, sekarang aku lagi ada di setnya kamar nih gitu, seperti ini. Scene terakhir untuk hari ini, hari ini ada 3 scene. Tadi yang 2 udah pas siang-siang. Sekarang tinggal yang di kamar Negis, scene terakhir untuk aku hari ini. Abis ini masih di sini, besok terus ke Carita. Masih ke Anyer? Carita apa Anyer sih? Itu gak same. Apa sih? Carita atau Anyer sama aja gak sih? Oke, ya lah ya. Mama putih banget sih. Masa sih? Ini mungkin, oh iya putih ya. Putih banget. Lu juga putih, aku itu. Tembak di situ. No, you're red. You're yeah, more redish. Ini set selanjutnya. Kamarnya Gis, kece ya. Tuh, all the crew. Nice me. Ini dia si Gis. Foto siapa? Itu Mama and Gis. Foto siapa? Oh iya, yeah, that's me. Kok kamu taruh foto mama baik sih? Ya. Harusnya kan taruh foto pacarnya. Gak punya pacar. Jadi ya, begitulah. Gitu ya. Sayangnya mama-mama jadi. Oh, awas ya kamu. Halo, sini ya. Dekat sini aja. Saya dulu, Pak. Jadi pas masuk. Kalau kamu pakai kantor kali ya, soalnya jadi kantor-kantor rumput. Oh. Oh. Ya, ini set di Berlin ceritanya ya. Ini dekat dulu aja suatu nanti. Ini katanya mau dibuka. Mama di Anyer Carita bersama Gis. Gis last day. Last day. Mama. Ya, dan dia abis nangis tuh, ada pacarnya di situ tuh. Pacar, tuh ya. Dia tuh pacarnya si Gis tuh. Nah, kita ini adegan marah-marah, adegan vital. Cih. Adegan yang sangat apa kamu bilang? What's up? Apa kamu bilang? Adegan berbahaya. Adegan berbahaya. Berbahaya. Sangat iya, ya pokoknya gitu. So, ini syutingnya agak malam tuh. It's all the crew di sebelah sana. Aku kasih lihat semua orang yang ada di sini. Karena ini this will be in my vlog. Yes. So, iya, mama punya vlog di YouTube, CL. Aku di sini jadi mama-mama, jadi mamanya Gis kan ceritanya. Wow, ini tuh orang ini kaya. Tuh di luar ya, tapi panas banget. Like look at my hair, it's not straight anymore. Like you know, udah keriting lagi. Padahal tadi udah di udah dicatok lurus. But ya, yeah, ini langsung keriting lagi karena mama keringetan dan di sini lembab sekali gitu kan. Dan di situ di sebelah sana tuh banyak pengunjung hotel yang bener-bener ngeliatin. Jadi benar-benar nggak boleh malu dan nggak boleh salah dialognya, oke? Okay? So thank God I got used to it. So yeah. Alright, itu tadi dari lokasi syuting Mama G, Gis and Anne di Anyer. Nanti abis ini aku mau main sepatu roda. Benar begitu? Sepatu roda? Iya, aku bawa tahu. Hai, syutingnya di Anyer sudah selesai. Tadi aku udah beres satu scene dan everything was great dan cepet berakhir dan baik-baik saja dan berjalan lancar. Ini kita lagi mau bakar-bakaran, ups jadi ketutupan mukanya. Ini kita lagi mau bakar-bakaran tuh di belakang situ, semua krunya dan pemain semua udah pada dateng, udah pada ngumpul.
Hai, kamu udah makan jagung aja. Iya, kita mau bakar-bakaran di sini, masih di Anyer, masih di pantainya. Kita mau bakar-bakaran di sini merayakan keberhasilan, Ce. Merayakan ini, it's a wrap for me. And pokoknya ini karena sudah berakhir syuting di sini. Tapi mereka kayaknya masih ada syuting satu hari lagi sih, gitu. Ya, mudah-mudahan lancar, oke? Okay? Jangan lupa nonton filmnya, Geese and Anne, ya. Yeah. Yaudah, kalau gitu, sampai sini dulu vlog aku. Jangan lupa like and also comment. Juga subscribe to my YouTube channel if you haven't already. Aku Dewi Rezar, sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya ya. Dadah!